Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'i wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'ulillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah wa iftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqa wa anta khairul fatihin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. فقال إمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين إلى قال قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Alhamdulillah, para hadirin semua, ibu-ibu, ayah-ayah, malam ini kita sambung lagi muzakarah kita Riyadhus Salihin dalam bab pada menyatakan qana'ah, babul qana'ati wal afafi wal iqtisadi fil ma'insyati wal infaqi wa dhammi su'ali min ghairi daruratin, bab pada menyatakan sifat memada dan tidak meminta dan berusaha pada kehidupan kita dan kelebihan pada bersedekah, infak, wakaf dan sebagainya dan kecelaan pada meminta-minta daripada ketiadaan hajat darurat apa. Malam ni kita sambung lagi Imam Nawawi naqal ayat Quran qala ta'ala. Firman oleh Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak menciptalah olehku akan jin dan manusia melainkan liya'budun. So ayat ni ni nah. Ayat ini, ini ayat yang menyedarkan kita tentang hikmat kita dijadikan oleh Allah Ta'ala. Nah, hikmat Allah Ta'ala buat kita sebagai manusia ni liya'budun. Apa makna liya'budun? Ai liya'
ya'rifun, supaya mengenal. Nah, katanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, nah, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, raisul mufassir, nah, ketua bagi ulama tafsir, bila ditanya kepada dia, ha, apa makna liya'budun, supaya ibadat mereka itu, ai liya'rifunani wa ya'budunani, gitu, supaya mengenal mereka itu akan aku dan menjadi hamba hanya pada aku. Itulah hikmat kita ni dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Bahkan tidak manusia saja, jin pun termasuk juga. Nah, nah. Kenapa didahulukan jin di atas manusia? Karena sebelum bumi ini didiami oleh manusia, jinlah hak mula-mula Allah Ta'ala jadikan, nah, apa dia panggil, khalifah, ah, tidak khalifah, raja lah kita kata. Mula-mula yang mengimarahkan bumi ni ialah jin. Ah, bila jahat sangat jin, ah, maka barulah Allah Ta'ala nak jadikan pengganti bagi jin. Itu nama khalifah. Nah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aidha. Ingat ketika mana Allah Ta'ala kata ke malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku nak menjadikan pada bumi ni, ja'il maknanya aku nak ganti balik. Nak ganti dulu puak jin yang mengimarahkan bumi. Aku nak ganti pula. Aku nak tukar pula. Itu ja'il. Mana menjadi dengan mana nak ganti balik. Nak tukar balik. Ha, yang mengimarahkan bumi ni bukan jin dah. Siapa? Sebagai pengganti iaitu manusia. Ha, itu. Ha, tu. Maka bila dengar lagu tu, iblis cocok melekat. Melekat-melekat. Melekat-melekat ada di bumi. Kerana ketika tunya iblis yang memimpin tentera jin, tentera malaikat untuk bunuh jin-jin ni. Itu dicerita dalam kitab tafsir, Allahumma salli ala tafsir, Allahumma salli ala tafsir Khazin. Itu dicerita dalam tafsir Khazin, tafsir Nasafi pun ada duk cerita. Tika mana malaikat, tika mana iblis ni naik pahkata langit dia, dia jin juga dia ni. Kana minal jin ni, nah, adalah iblis tu daripada jin. Tapi bila dia tu orang panggil kuat beramal apa semua, naik pas langit. Kemudiannya Allah Ta'ala latih dia tu sebagai ketua panglima perang untuk menghabisi jin. Turunlah dia dengan malaikatnya, habis bunuh habis jin-jin hingga ada lagi saki baki lari pas ke dalam gua, pas ke atas bukit dalam hutan, pas ke dalam laut. Nah, itu dah. Sebab itulah hutan-hutan kadang-kadang tu orang panggil seram, angker. Ayolah tu. Ada tu jin-jin yang nak mendiami situ. Memang ada sungguh. Yang kata tak ada. Zaman moden jangan. Engkar jin. Kupo lah. Apa? Dalam Quran sebut. Ada makhluk nama jin ni. Nah, umpama engkar Quran dah. Kalau kita engkar kewujudan jin. Ada jin. Jin tu ada. Bahasa Arab panggil jin, bahasa Melayu kita panggil hatu lah, ha, gitu. Hatu tu ada. Cuma hatu nama poco, nama kopek lanjuk, pontianak, kuntilanak, hatu, hak tak wajib cahayanya, tu nama orang Melayu letak. Ya baga berupa dengan rupa, orang Melayu letak nama begitu gini. Ala kulihannya semua hatu tu jin lah. Jin. Ada tak? Ada. Makhluk Allah Ta'ala bahkan mukallaf. Mukallaf. Mana mukallaf ni? Hamba Allah yang diberati dengan hukum Allah. Itu mana mukallaf. Orang yang diberati dengan hukum taklif. Apa hukum taklif? Mana ilzamu ma fihi kulfatun. Diperwajibkan barang yang ada padanya itu keberatan. Itu dia panggil hukum taklif. Maka jin pun termasuk mukallaf yang diberati dengan hukum agama. Nah, itu diberati dengan hukum agama. Mana dia wajib sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan. Nak jin hak zaman leni. Karena semua jin zaman leni itu semuanya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jin sebelum Nabi Muhammad tu, mereka tu ada orang panggil
hukum ketentuan pada bangsa jin itu sendiri. Karena nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak diutuskan kepada jin sebagai rasul. Walaupun Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni dia boleh meretoh bukan hanya nasio, jin pun afrik, ifrik pun bawah jajah yang takluk dia. Nah, bahkan Nabi Sulaiman ni wafat meninggalnya dalam keadaan cacat, tengok kat istana dia ni. Cacat. Nah. siapa hok jawab istana dia nya jin? Nah, hok kontraktor kau gapo hok duduk, duduk kira duduk menyemi kau duduk melah kau duduk susung bata kau gapo? Jin. Nah. Lama Nabi Sulaiman duduk cacat tak bergerak-gerak. Nah. Jin takut duduk buat 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 rupa-rupanya wafat lama dah Nabi Sulaimannya. Bila nya tahu? Bila tukak hok dia duduk pegang tu dimakan oleh anak-anak. Jatuh buah Nabi Sulaiman. Ah, jin tepuk dah dia kata kita lah. Kena tipu gitu je kita. Jadi, kalau tidak, tak buat dari istana ni. Itu. Jadi, Nabi Sulaiman itu diutuskan kepada jin bukan sebagai rasul, tapi sebagai malik, sebagai raja. Ya. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala utuskan Nabi ini untuk jin juga. Maka jin ngaji Quran, ngaji hadis. Nah, ada dalam Quran suratul jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata fuak jin, kami dengar Quran ini sesuatu yang menakjubkan. Itu. Nah, bahkan dalam hadisnya dicerita banyak kali Rasulullah tu keluar daripada Madinah, jin ngajar fuak jin. Dan sampai pada kita sekarang ada kitab hadis yang diletak judulnya Musnad Jin. Hadis-hadis hak diriwayat daripada jin, hak dengar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ha, itu. Ada. Ha, jadi Nabi kita tu khususiah ketentuan untuk Nabi kita, umatnya bukan hanya manusia. Manusia ni semua dah. Kafatan linnas. Ha, tu Nabi kita, wama arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Untuk manusia ni semua jadi umat Nabi Muhammad dah. Adapun nabi-nabi dulu, Allah Taala utuskan nabi-nabi dulu untuk kaum dia, untuk bangsa dia, untuk kabilah dia, untuk orang negeri negara dia saja. Tidak terlibat dengan negeri negara orang lain. Nah, macam Nabi Musa diutus untuk Bani Israel atau untuk orang Mesir. Maka orang duduk ke pulau Jawa mana tak ada terlibat apa dengan Musa, walaupun sesama dengan Musa dia kata. Nah, bukan ulama kata setengah daripadanya tak ada wajib beriman bergapa dengan Allah Taala wala sesama dengan Musa sekalipun. Dia kira apa? Ahlul fatrah dia panggil. Ha. Tapi kalau satu pendapat ulama kata, soal kenal Allah dikira wajib juga walaupun tidak diutuskan nabi tersebut untuk dia. Tapi kalau dia tahu, dia tahu kata, oh, Nabi Musa diutus untuk jadi rasul. Nah, mana negeri Mesir? Dia duduk mana? Duduk Nusantara ni. Tapi dia tahu, siapa berita ke dia? Setengah ulama kata, wajib juga dia kena kenal Tuhan. Hukum makrifatullah je. Adapun hukum furu' syariah, cabang-cabang apa? Cabang-cabang syariah itu sepakat ijma' ulama, tak dapat tidak mestilah daripada apa? Junjungan Nabi, junjungan Rasul kena mari ajar. Kalau tidak, tak boleh. Nah, dah. Itu perbahasan dalam ilmu Tauhid. Nah, tapi kau yang rajih kata, dah. Walaupun dia sesama dengan Nabi Musa, tapi Nabi Musa itu diutus untuk siapa? Untuk Bani Israel, untuk fuak kibeti di Mesir ni. Nah, dia duduk di mana? Duduk di Nusantara ni. Maka dia tidak dikira wajib untuk mengenal Allah Ta'ala. Lepas tu, ahlul fatrah. Orang yang duduk di zaman fatrah. Apa fatrah? Yang zaman tidak diutuskan Nabi. Itu dia panggil ahlul fatrah. Atau diutuskan Nabi. Tapi bukan untuk dia. Bukan untuk kaum dia. Untuk kaum orang lain. Pun dikira sebagai ahlul fatrah. Maka ahlul fatrah. Najuna anil azabin nari. Lepas mereka itu daripada azab api neraka. Pada di mana? Syurga. Tapi syurga bukan syurga amal. Nah, syurga rahmat. Semata-mata rahmat Tuhan. Nah, bukan syurga amal.
Ini sebab apa tak ada syariat, tak ada agama dia. Atau alul fatrah. Termasuk bonda dan ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kau yang rajih. Kenapa? Karena dalam Qur'annya Allah Taala sebut jelas-jelas, "Wa ma kana mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Tidak kami azabkan mereka itu manusia sehingga kami utuskan rasul. Ha, itu. Rasul itu rakyat tentang tauhid, tentang akidah, tentang makrifat, aqidil iman, tentang syariat, tiba-tiba tu lawe. Tambah eh. Tu baru kira kafir, kufur. Kenapa? Inad, ingkar, lawe, tasih, tolak. Jadi ahlul fatrah ijma ulama sepakat kata mereka tu najuna anil azabinna. Lepas mereka daripada azab api neraka. Jadi manusia setelah daripada diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kira di dunia, di dunia mana, benua mana, nak negeri mana, negara mana, wilayah mana, keturunan mana, nah Amerika ke Rusia ke Korea ke Sia boye mana sekalipun, semuanya umat Nabi Muhammad, dan termasuk juga jin. Jin pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak dia ni. Tu dia sini. Tu. Pas jin mukallaf bila? Mukallaf jin ni aslul khilqah, asal kejadian. Maknanya kalau mok jin beranak ke anak jin tu gak beranak-beranak terus mukallaf. Tu jin kejadian dia. Tak sama macam nasia. Nasia ni beranak-beranak bukan terus jadi mukallaf. Baby dulu kata ni. Siapa punya masa ketika orang panggil ada tanda-tanda balik, seumpama perempuan datang darah yang boleh dihukumkan haid, barulah dia panggil balik sampai umur, baru dikira sebagai mukallaf. Ataupun mimpi keluar air mani bagi perempuan dan laki-laki dua-dua istirahat pada alamat tersebut, baru dikira mukallaf. Atau tak ada belakang tapi umurnya sudah 15 tahun qamariyah tahdidan, 15 tahun bulan Islam cukup genap, maka mukallaf dengan secara otomatik. Jangan kata umur tak maya lagi pakcik, umur berapa dah? Saya umur 40 dah. Mana tak maya lagi? Saya tak balik lagi ayah. Tak rasa mimpi keluar air mani kata. Umur berapa? 40. 40 tu bukan setakat balik. Bapak tuk bagi anak. Hak balik. Tu. Jadi kalau dah sapa dah umur 15 tahun, qamariyah bulan Islam tahdid tepat cukup. Walau tak pernah mimpi keluar air mani, walau tak pernah orang panggil keluar darah haid, maka manusia dihukum sebagai balik. Maka jadi mukallaf. Apa? Piku sendiri dah hukum ilzamu ma fihi kulfatun tadi. Nah, wajib dah dia memikul hukum yang ada padanya itu keberatan. Mana lima? Wajib, haram, makruh, sunat. Haruh pun masuk juga hukum taklifi yang lima. Ha, itu habis. Jadi ni ayat Allah Ta'ala nak menyedarkan kita jin dan manusia ni tentang hikmat Tuhan buat. Jadi Tuhan buat kita ni bukan semata-mata nak peruh, nak bucik peruh, nak penuh peruh, nak penuh lagi tahik dengan tahik kita. Fikir hari-hari nak makan berapa, nak berok di mana. Bukan. Kayak kita kayak gitu kan? Nah, fikir tu benda tu. Nah. Dah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan akan jin dan manusia. Nah. Jadi kalau kita kata kita ni manusia, kena pakak sedar. Melainkan kita kata kita ni kera, tak apa lah. Hamba bukan manusia kera, tak apa. Ni dah orang panggil kera marah dah tu ni. Tapi perangai pun kera, apa? Ni tak sedar apa cita-cita hikmat. Hikmat. Illa melainkan aku buat mu hei nasia, hei jin, liak budun. Apa? Supaya ibadat mereka itu ai liak arifun, supaya kenal. Kenal siapa? Liak arifun. Nah ni, kenal aku, kata Allah. Wa yak budun. Nah ni, bila dah kenal tu, ha? Kena ibadat hanya kepada tu, tu hei. Dah. Kenal ni lah. Kena buka dalam kitab ilmu tauhid. Nah, itu dia panggil ma'rifah ammah. Kenal Allah Ta'ala secara umum. Nah, sifat 20 tu lah. Nah,
Kita duk ngucap syahadat la ilaha asyhadu an la ilaha illallah dalam semaya itu kan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Aku sanggup jadi saksi akan bahawa sesungguhnya tak ada Tuhan melainkan Allah. Tiba-tiba kita tak kenal Tuhan. Nah, tak kenal Tuhan. Dalil tak kenal Tuhannya bila dia kata Tuhan, Tuhan kata, "Hai, jangan duk panggil Tuhan lah. Panggil Allah lah." Kata Tuhan ni banyak. Tu tak kenal Tuhan tu panggil tu. Ada tu. Nah, ustaz kata, tok guru kata, "Syukurlah ke Tuhan. Nah, pujilah Tuhan." Ya tegur tok guru. Apa ustaz ni Tuhan, Tuhan? Sebut Allah lah kata, "Tuhan ni banyak." Ah, ya tengok. Orang lain ni berani nak kritik tok guru dak tu ni? Oh. Nah, bukan tok guru tak boleh dikritik, maksud boleh. Tapi benda hak kita tak reti jangan kita kritik. Nampak jah hitung dia kita pula. Nah, Tuhan ni banyak kan? Kalau kata Tuhan ni banyak, mudah kape. Tuhan ada berapa Tuhan? So tak ada lalu. Sebut Tuhan kena ke Allah tu lah. Sebut Allah kena ke Tuhan tu. Eh, dia kata hak batu kis tu pun orang panggil Tuhan. Orang panggil tu siapa panggil? Orang Hindu. Kamu nak jadi pun Hindu ke? Kamu nak jadi pun Buddha ke? Nak jadi sebuah orang tak kenal Tuhan? Kita molek-molek kenal Tuhan, nak jadi sebuah orang tak kenal Tuhan pula dah. Tuhan so tak ada lalu. Apa nak panggil hak tu Tuhan? Hak tu bukan Tuhan. Sejak di awal lagi bukan Tuhan. Ya jadi keliru tu kan apa? Karena tak ngaji ilmu akidah tu, tak ngaji tauhid. Tak ngaji ilmu suluddin. Apa tu jadi keliru tu? Kalau orang mengaji tak ada keliru pun dah. Syukur ke Tuhan weh. Puji Tuhan ni hak Tuhan belaka nak. Tak ada gapo ya tak ada. Ah, mana duk panggil Tuhan, Tuhan tak boleh panggil Allah ke? Duk. Eh, sebut Tuhan kena ke Allah tu juga. Sebut Allah pun kena ke Tuhan tu juga. Ada lagi Tuhan lain pada Allah. Tak ada so tak ada lalu. Kalau tu ngucap wak gapo? Duk ngucap wak gapo asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ada lagi Tuhan lain pada Allah. La ilaha tak ada Tuhan. Tuhan mana hak tak ada? Tuhan mana hak tak ada? Al-ma'budu bihaqqin. Tuhan hak sebenar. Hak disembah dengan tepat, dengan betul. Hak tu hak tak ada. Tak ada dengan Allah, Allah tak ada. Ada, Allah ada. Hak lain pada Allah tu tak ada. Kan tu? Hak lain pada Allah Tuhan sebenar ada? Tak ada. Sebab tu kita kata la ilaha, tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan mana? Tuhan hak sebenar tapi tak termasuk Allah. Dalil tak termasuk Allah illallah. Melainkan Allah saja Tuhan hak sebenar hak ada so tak ada lalu. Itu. Kalau kata la ilaha tak ada Tuhan, Tuhan mana tak ada? Tuhan hak batu ke, hak kelate tiga ekor ada hak tak tidur-tidur, hak duduk. Ada ni. Hak bangun tak duduk-duduk, hak tidur tak bangun-bangun. Nah. Hak tu. Hak tu nak kata tidak buat apanya? Ada tu. Tak ada apa? Ada tak? Tak ada batu kis ni? Oh, ada. Benda ada tak boleh kata tak ada. Bohong ni panggil. Macam itu ni? Tak ada Tuhan. Tuhan mana tak ada? Tuhan batu kis, Tuhan. Tak ada buat apa ni orang tu? Benda ada tak boleh kata tak ada. Lagi pula tu Tuhan kah? Bukan. Sejak di awal lagi makhluk. Mana bergala tu ke? Batu tok pekong. Ha. Bah batu ni Tuhan ke makhluk? Makhluk seming batu bergala ni. Timah kalau hak timah kan timah ngemah-mah macam-macam dia nak buat. Nah. Tuhan ke tu? Makhluk tu. Tak sah napi Tuhan tak sebenar. Tuhan tak sebenar. Tu mana Tuhan plesu? Tuhan plesu Tuhan ke? Tuhan juga Tuhan plesu. Duit plesu pun duit, duit juga. Oh sedak lah gitu. Siap lama dah pondok ambonyo. Nah, beli habis duit-duit plesu, duit-duit sahib. Nuh hok duk main sahib bako Sayyidina ni. Ha, tabuh hok tu. Gi beli laku dak duit plesu. Gi bayar di cashier. Cashier kata, "Eh, duit plesu ni bang." "Eh, duit plesu pun duit juga ya." "Eh, duit plesu ni tak boleh guna." "Eh, duit juga orang panggil." "Ya tak apa, aku cashier situ gua." Nah. Duit plesu bukan duit. Tuhan plesu bukan tu. Tuhan, senanglah gitu. Bukan Tuhan sejak di awal lagi. Kalau kata la ilaha tu tak ada Tuhan plesu, artinya kita isbah illallah, melainkan Allah sahaja Tuhan plesu ada. Berat lagi tu. Sebab illa tu illa mutasil, bukan mungkotek. Mana? Sebelum daripada illa dengan selepas daripada illa tu benda hak gelar, hak sama. Itu orang panggil illa mutasil.
Jadi kata tak ada Tuhan. Tuhan mana tak ada? Tuhan tokong, Tuhan berala, Tuhan batukih, Tuhan hok duk latar tiga putih hok flar, tak ada, tak ada. Malaikat Allah, oh, Allah Tuhan pelesu ada berat tu. Ha. Inilah wajib kena mengaji sifat 20. Nah, takut kitanya tak reti napi isbab dalam kita duk ngocah. Nah, kau jadi tunggu orang jak daripada pasti duk baca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu, tapi tak reti makna. Apa nak? Orang panggil kita cakap tu peburung, peburung kakak tua tu okay? Boleh sebut, tak tahu gapo dia. Nak makan, nak makan. Orang winasi nasi kabusnya, tak makan dia. Ini mungkin hidup latih sebut nak makan, nak makan. Gapo dia nak makan tu tak tahu dia. Sama lah orang yang sebut sahaja bandar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku sanggup jadi saksi akan bahawa sesungguhnya tak ada Tuhan melainkan Allah. Tiba-tiba gelak teruk dia. Kita gelak lemak. Tak tahu gapo Tuhan tu gapo. Hukum ketuhanannya gapo. Nah. Maka Tuhan kata kazabta bohongmu. Mu bohong ni. Nah, kita sanggup jadi saksi ni. Eh, benda yang kita tak tahu, tiba-tiba kita sanggup jadi saksi. Bolehkah kita? Eh? Boleh? Kita tak tengok benda tu. Tapi orang upah duit. Kata. Biar duit ada. Tolong jadi saksi. Eh, kamu tak napuk. Tak apalah, ayat napuk lah. Oh, beres. Eh? Nah, kita pun jadi saksi. Saksi apa orang panggil itu? Saksi pendus, pendusta. Bohong dalam mahkamah. Pas bayar kalau kita tak reti makna dua kelima syahadat sebab kita tak ngaji ilmu tauhid, maka kita duk mengucap sehari-hari dalam semaya tu Tuhan duk bakit pelawak mubaho mubaho mubaho. Pelawak dengan manusia pun berdosa dah. Nah, pas pelawak dengan Tuhan tu kan kira free gitu. Ha, tu tengok innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatu sauda. Sesungguhnya seorang hamba bila melakukan dosa, maka Allah Ta'ala titikkan dalam perut pedah hati dia tu dengan titik hitam. Maka setiap kali mengucap asyhadu alla ilaha illallah, titik hitam semua dalam perut. Nah. Asyhadu alla ilaha illallah, aku sanggup jadi saksi tak ada sesungguhnya tak ada Tuhan melainkan Allah. Padahal tak kenal pun Tuhan tu gapo. Nak isbat pada Allah tu Tuhan. Nah. Bohong, kazabta, bohong, bohong, bohong. Akhir-akhirnya, gelap perut. Orang semakin semaya, semakin baik. Semakin zikir, semakin baik. Nah, kita semakin semaya, semakin jahat. Semakin zikir, semakin kerah hati. Semakin hitam, gelap-gelap. Itu dah belak. Apa aku semaya, tapi luar jahat lagi. Ha, tadi pucah. Salah satu pucah, banyak lagi. Ha, jadi jangan salah ke Quran. Quran kata inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya itu mencegahkan fahsyak dan munkar. Tiba-tiba semaya tak tinggal. Fahsyak suka. Munkar berahi. Nah, mana? Salah satu pucanya tadi. Bohong ke Tuhan. Nah, kata kenal rupa-rupa tak ke? Tak kenal. Itu. Nah, tu. Baik situ. Apa sebab itulah hikmah Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia tu illa liya'budu. Tidaklah dijadikan kita jin manusia melainkan hikmahnya, bijaksananya Allah Ta'ala supaya kita kenal dia dan kita jadi hamba hanya mengabdikan diri pada dia. Ma uridu minhum, tidak aku kehendakkan daripada mereka itu manusia jin itu min rizqi, daripada rezeki. Ya, aku tak kehendak rezeki. Nah, bukan kata kita duduk semaya bayar gapo ni jadi gagah Tuhan, jadi perkasa dia, jadi hebat menelenda. Tak sini. Okey. Kita duduk sembelih lembu kau gawa tu bukan duduk sapa ke Tuhan, daging-daging. La yanallahu luhumuha wala dima'uha ke? Walakin yanallu taqwa minkum. Tak siapa tu. Daging gerbai kamu, darah-darah gerbai kamu ke Tuhan. Tak. Kok siapa ke Tuhan ni apa? Takwa kamu. Itu. Tuhan tak ada berajak dengan kita. Semaya bayar puasa zakat kita, haji umrah kita dah. Nah, Tuhan bukan suruh kita semaya ni menjadi gagah dia. Suruh ibadat ta'at menjadi gagah dia dah. Dia gagah sedia kala lagi. Dia nelai sedia kala lagi. Dia Tuhan kan?
Nah, bukan kata kita duk semaya, duk puasa, duk zakat, duk haji, duk umrah, duk taat perintah dia itu ini jadi gagah, gagah, gagah. Hei, dah. Bukan. Nah. Hatta kalau kafir habis buti bumi wal iyazu billah. Tuhan tu tetap Tuhan. Betul ni. Betul? Hak kita duk syukur ni boleh kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur? Apa syukur? Sarraful 'abdi 'ala ni'mah ila ma khuliqa li ajli. Kita gunakan nikmat Allah Tuhan beri itu ikut apa Tuhan kehendak. Nah, ikut apa Tuhan suruh. Itu dipanggil syukur. Kita duk semaya puasa ni syukur ni. Duk zakat, duk sedekah, duk haji, duk umrah, duk tutup aurat. Nah, tu syukur dia panggil tu. Syukur tu untuk siapa? Fa innama yashkuru li nafsihi. Sebenarnya syukur tu untuk diri dia. Bukan untuk Tuhan. Nah, bukan untuk Tuhan. Nah, tu Tuhan tak ada berajak. Nah, dengan ibadat kita, jangan kata rezeki ibadat kita Tuhan tak berajak. Wa man yakfur, siapa hak kufur dengan Allah Taala? Fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Taala Maha kaya mutlak, dia tak ada berajak apa-apa dia. Kaya mutlak. Tak ada berajak apa-apa. Itu tu Tuhan. Jadi sebab tu Tuhan kata ma uridu minhum mir rizqi. Tidak aku kehendak daripada mereka itu jin manusia itu rezeki. Bukan. Bahkan rezeki Tuhan sanggup dah. Siap. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Ha tengok. 'Ala Allah, atas Allah. Padahal tak kena kata 'ala Allah lah, tapi nak ayat kata bahawasanya rezeki kita nasia ni 'ala Allah. Sudah jadi tanggungjawab Allah, seolah-olahnya ditaklif atas Allah. Padahal Tuhan tak ada diberhati apa atas dia. Dia bebas. Nah, dia bebas, tak ada sesuatu hukum yang menekan atas dia. Tapi nak wui kita ni yakin dengan dia, siapa Tuhan kata 'ala Allah rizquha. Allah Taala punya tanggungjawab, seolah-olahnya taklif atas Allah, taklif atas Allah Taala rezeki maksud. Oh, seolah-olah gitu yang nak ayat supaya kita yakin rezeki daripada Allah Taala. Tapi tak yakin kok. Itu. Tak yakin kok. Ada kok. Wa ma uridu an yut'imun, dan tidak aku kehendakkan. Ha? Ah, tu an yut'imun, oleh bahawa memberi makan mereka itu jin manusia heda. Tuhan tak kehendak rezeki, Tuhan tak kehendak beri makan. Hak tu dia siap dah untuk kita. Ha. Yang dia suruh kitanya kenal dia, ibadat pada dia, cari dia. Nah, itu. Gitu. Tapi ramai manusianya lupa. Nah, lupa hikmat dia dijadikan. Nah, kerja pagi petang siang malam cari duit sipa, cari duit sipa, cari duit sipa, cari duit sipa. Cukup 40,000 sipa dalam apa? Dalam almari ke bawah bata ke dalam spendu ke bubuh mana-mana dalam rumah, tiba-tiba terbakar habis licin, tak ada belaka. Itu ya. Betul tak? Dah itu ini. Ha. Allah habis piti aku terbakar rumah habis licin, tak ada lah. Ha, gitulah. Nah. Ha. Kalulah 40,000 tu. Nah. Nya sedekah ke pondok nak cuci tanah pun wujud tak, ada 10,000 lagi. Tapi tak. Mungkin nyaya belakang, nyaya. Bimbit aku tak boleh makan esok lusa. Nah, nyipem, 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 nyipem. Lah-lah sekali mah bakar rumah, habis licin duit yang duduk sipir dalam dalam rumah. Ada berlaku itu kan? Ada? Ha? Licin itu? Rugilah. Nah? Sajalah. Pahala tak dapat. Nah. Nah. Abdosa tu tak tahulah. Tak nak hukum atas orang. Tengok dia kerja apa. Kerja hak halal, kerja hak betul. Tak ada dosa. Nah? Nah? Lepas tu kalau tak ada kekuatan jiwa, oh, kalaulah down sungguh-sungguh, Allah. Nah, bakpolah Tuhan buat lagu ni ke saya. Ha, siap. Dia tanya Tuhan pula, bakpol Tuhan buat gitu ke dia. Dia pergi soal siasat Tuhan pula. La yus'alu amma wahum yus'alu. Eh, nasia. Mu tak berhak tanya aku. Mu tu akan ditanya. Bukan kerja kita tanya Tuhan, bakpol, Tuhan, bakpol, bakpol. Nah, Tuhan tu akan tanya, bagaimana? Ha? Bagaimana mu bertanggapan? Apa yang mu hijaukan?
ketika mana aku balakan kamu, aku ujikan kamu dengan nikmat, aku uji kamu hilang rezeki, hilang harta, aku uji kamu dengan ibadat, aku uji kamu dengan maksiat. Itu ketika tu kita kena jawab. Nah, kalau jawab tak kena dengan aku. Jawab dengan betul, syurga. Tapi nak jawab tu berdasar dengan amal hak kita kerja di dunia lah. Nah, tu tanya, ha, mung, hey mamak, ketika mana mung jatuh dalam maksiat, mung jatuh dalam maksiat, apa kerja mung? Ha, mula tobat kat tu, hai, lepas tu dua tiga kali malah dah tobat, dah buat semua, neraka, neraka lagi. Ha, neraka sungguh kan? Nah, ha, neraka sungguh. Nah, sebaliknya, kalau tu heran, hey mamak, ketika mung jatuh maksiat, apa tugasmu? Aku tobat. 10 kali tobat. 1,000,000 kali tobat. Nah, tak putus sah, tak putus sah, hai Tuhan. Sebab mu ada, mu ghafurur rahim, mu maha pengampun, kasih belah. Ha, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Siapa yang tobat daripada dosa seperti mereka yang tidak punya dosa. Ha, masuk syurga. Ha, gitu. Jadi bukan kita kena tanya, oh, mana tu hewat gini saya? Bukan. Ha, tu. Tu hewat kerja tu hewat. Kita hamba buat kerja, ha? Hamba. Ha, itu. Habis itu. Nah, jadi ayat ni besar ni dah. Ayat ni sangat-sangat besar. Kena sipai taruh, buh lah poket. Nah, siapa tu? Buh lah poket. Malik apa? Hikmat aku tu yang buat ni untuk kenal dia dan jadi hamba hanya pada dia. Pas nak kenal dia, kena mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu sifat 20 tu. Nak jadi hamba pada dia, kena belajar ilmu fiqh, kena belajar ilmu tasawuf. Karena kita hamba ni ada sisi zahir, sisi batin. Sisi zahir, kena buat kerja yakti biha alal wajhil ma'muri bih, mendatangkan perintah-perintah Allah Taala di atas wajah hak dikehendak oleh Allah Taala, hak disuruh oleh Allah Taala, mengaji hukum fiqh dan sebagainya. Nah, patu hak batin, sisi batin hati kita ikhlas, nah, zuhu, qanaah, tak ada riak, wujud sumaah, takabbur. Ah, hak tu dalam ilmu tasawuf pula cara. Sebab tu kata Imam Malik, man tasawwafa wa lam tafaqqaha wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqo. Siapa yang bersyariat berfiqh tapi tidak berhakikat bertasawuf, maka dia itu, siapa dia yang bertasawuf, man tasawwafa wa lam tafaqqaha, siapa yang bertasawuf tapi tidak bersyariat, tak kenal Tuhan, tak ngaji sifat 20, tak tahu hukum hakam syariat hak zahir ni, bak taharuh ke apa, tak tahu, tak ngaji. Nah, faqad tazandaqo, maka orang ni kafir zindiq. Nah, kafir zindiq. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqo. Siapa yang berpekoh, bersyariat, ngaji sifat 20, ngaji pekoh tapi tidak bertasawuf. Nah, tak tahu orang panggil apa nak dibersih daripada hati, penuh hasad, riak, ujub, sum'ah, takabur. Maka orang ni tafassaqo, fasik. Nah, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa hipung di antara keduanya, maka dia tu berhakikat dengan hakikat agama. Itu. Jadi tiga ilmu tak boleh kita tinggal. Tauhid, fiqh dan tasawuf. Tapi minta jalanan yang benar-benar di atas jalanan ahlu sunnah wal jamaah. Karena ni banyak sangat orang duk mengaku kata ahlu sunnah wal jamaah. Tapi bila selidik-selidik-selidik, oh, melencong juga. Nanti ni, melencong juga. Kalau Wahabi, tu dah mempakat tahu lah kodoh. Nah, tapi ada juga hak ngaji sifat 20. Hak mengaku kata dia tu mazhab Syafi'i. Hak mengaku dia pun tasawuf juga. Tapi ada kelencongan, penyelewengan, sipi-sipi. Itu pun kita tak mahu. Nah, seumpama satu kelompok yang digelarkan dengan Ahbash, Al-Ahbash. Nah, dinisbahkan kepada satu tokoh di Habsyah, tapi dia duduk di Lebanon. Namanya Syekh Abdullah Al-Harari. Kumpulan ni sangat kuat. Dia style Wahabi juga, dana banyak. Dana ni. Nah, dia bunda, mudah. Fulusnya mudah.
ya ada orang panggil syarikat gapo company besar lah untuk tajakan setiap daripada pendakwah-pendakwah dia ni bagi sumbangnya tiap-tiap bulan berapa-berapa sama macam habis biji juga. Apa penyelewengnya dia ustaz? Oi, nak cerita ni banyak. Kalau tanya gak buat gapo antara lain. Dalam ilmu akidah antara pegangan mereka ialah Nabi Rasul tu boleh mengerjakan, bukan setakat boleh, berlaku orang panggil mengerjakan maksiat hakikiyah. Nabi para rasul mengerjakan hakikat maksiat hakikiyah. Maksiat hakikiyah ni maknanya orang yang buat hijau hak Tuhan larang serta tahu benda tu Tuhan tegah. Itu Tuhan larang. Tu orang panggil maksiat hakikiyah. Dengan berdalil apa ayat Quran? Wa asa adamu rabbahu. Wa asa adamu rabbahu. Telah bermaksiatlah oleh Adam akan Tuhannya. Ya ambil literal ayat Quran. Padahal asa situ bukan dengan makna maksiat. Asa tu nasia dengan makna lupa oleh Adam akan Tuhannya. Itu. Rupa maksiat tapi bukan maksiat ka maksiatina, bukan maksiat seperti maksiat kita, bukan. Orang panggil min hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Daripada bab kebaikan orang-orang yang berbuat baik masih dikira kejahatan bagi orang yang hampir maqam martabaknya dengan Allah Taala. Contoh saya buat misal seperti orang hok duk rapik dengan raja, rapat dengan raja. Nah, raja ni ada undang-undang dia. Pukul 12 tengah hari barulah bersantap. Nah, baru makan ramai-ramai. Kena tunggu raja puak dalam mulut dulu, barulah menteri juga apa boleh puak. Tiba-tiba hari itu raja lambat masuk tempat bersantap. Seorang menteri ni tak sabar dah. Lambat raja, lapar ni. Nah. Menteri tu pergi cobek kaki ayah tu, macam ni. Poho ayah ke? Puak makan selalu puak. Tiba-tiba duk tengah puak, raja pun masuk. Kira-kira mana? Raja murka tak? Murka. Padahal kita rakyat jelata ni pukul 12 atau habis 3 pinggir. Dah tak ada kena tunggu raja. Tapi oleh kerana dia tu orang makam kedudukan dekat dengan raja, raja murka. Raja tangkap buh dalam penjara. Nah, sebagai peringatan. Kenapa? Tidak beradab. Rakyat jelata dengar, weh, apa kesalahan menteri ni? Makan pukul 12 tepat, tak tunggu raja. Oh, pelik. Maksiat dah dikira di sisi orang yang dekat dengan raja. Muqarrabin dia panggil orang dekat. Tapi di kita, tidak maksiat, tidak deraka tadi panggil. Itu cara ahli sunnah kan kau. Tapi oleh fuak ni dah. Para nabi, para rasul tu berlaku mengerjakan maksiat hakikiyah. Itu bukan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Bukan? Sama ada al-asyairah atau al-maturidiyah. Dia tulis macam mana? Memang dia tulis ya. Boleh tulis belakang ahli sunnah ni. Bubuh ROS. Jadi pertubuhan ahli sunnah wal jamaah. Buat kita keluar, kata, keluar dari ahli sunnah wal jamaah tu. Keluar 72 fuak yang sesak tu. Macam Islam pun. Moga Islam ni bagai comel. Orang boleh gunalah untuk kemah hak dia nak boh di logo parti kau gapo. Kalau orang keluar daripada tu, dia mau keluar Islam ke? Sudah. Ahli sunnah pun bagai kemah, bagai comel, bagai bergo, bagai mahal. Berebut pakat nak belaka. Tapi ingat, ahli sunnah tu bukan semata-mata nama ahli sunnah wal jamaah. Isi tu hak nak ya. Kandungnya, pegangnya, mu'taqadat, benda yang dipegang dalam perut tu, selari kau tidak selari dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau selari, baru ahlu sunnah. Kalau melencong, bukan ahlu sunnah walaupun mengaku ahlu sunnah. Itu satu. Lagi, mempasikkan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan menhalalkan laknat kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ahlu sunnah tak gitu. Ahlu sunnah wal jamaah, semua sahabat kulluhum udul. Semua sahabat Nabi adil lah ke? Patut siapa perang Ali dengan Muawiyah tu? Itu semua ijtihad. Betul, dua pahala. Salah pada ijtihad, satu pahala. Dan tak boleh kita nak mencaci maki, melaknati para sahabat Nabi. Tapi dah oleh kelompok ni, boleh.
Tu boleh apa memfasikkan sahabat Nabi, bahkan boleh nak mengkafirkan kerana menggunakan hujah sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, mencaci maki orang Islam itu fasik dan membunuh mereka itu kafir. Jadi Sayyidina Muawiyah mencaci maki Ali fasik, Sayyidina Muawiyah ada membunuh seorang sahabat hak duduk sebelah pihak Ali, maka kafir. Oh mudah guna hadis seperti itu. Ha, itu. Ha. Kemudian ada lagi beberapa manhaj-manhaj yang tidak selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Mana? Pertama, tasarruq fit takfir. Cepat nak kafir orang. Okay? Ha tu tasarruq fit takfir. Bahaya. Sikit kafir entah kafir. Oh bahaya lagu tu. Nah. Tak bahaya lagi. Bukan setakat tasarruq fit takfir, bersegera pada mengkafirkan orang ahli kiblat. Ilzamut takfir, memperwajibkan pula orang lain mengkafirkan sesiapa yang dia kafir. Ha lagu tu. Contoh gurunya Syekh Abdullah Al-Harari ini pernah mengkafirkan Asy-Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Syria. Nah, kena bom tu kan, tengah duk mengajar tafsir bom kena bom. Ha. Dikafirkan. Kenapa dikafirkan? Kerana pertamanya dia sendiri tak faham dalam kitab yakiniyah al-kubra yakiniyah, ada karangan kitab Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, dia sedang menyebut tentang illah. Illah situ bukan perbahasan illah tentang illah ma'lul fuq-fuq falasifah tu, bukan penamaan Allah sebagai illah tu, bukan illah seperti mana difaham oleh fuq falasifah. Memang kalau fuq falasifah ada mazhab ta'liliyah, mazhab tabi'iyah, itu kapi, itu nama majlis ilmu tauhid. Wa man yakul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Betul, siapa i'tikad sesuatu ni jadi dengan illah atau dengan tabi'ah, mana sejuk ekor ni kerana sejuk kita dapat ni kerana tabi'ah ekor. Nah, angin dapat tabi'ah kipah, cerah dapat tabiat lampu, ataupun kerana aircon dapat sejuk, kerana lampu dapat cerah, kerana kipah dapat angin. Ha, itu dia panggil ilat dan tabiat, bukan Tuhan buat dak, jadi sendiri. Nah itu fadzaka kufrun inda ahlinya, itu kafir sungguh tu kufur. Saudara Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti bukan faham makna ilat seperti itu, tapi oleh guru mereka Syekh Abdullah Al-Harari kafir. Kafir Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan sesiapa yang tidak mahu mengkafirkan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, kafir juga dia. Ha, ada. Itu dia panggil ilzamut takfir. Tadi tasarruq fit takfir. Lorak gaduh, gopuh nak kafir orang. Okay. Baca tak ada habis lagi kita. Tak faham orang panggil mafhum perbahasa. Kafir entah, entah kafir. Ha tu tasarruq. Kita berkata, "Eh, tak kafir lagi tu bukan makna ilat tu." Ha entah kafir juga sebab tak nak kafir dia. Ha, itu dipanggil ilzamut takfir. Eh, tapi tak ada lagi ustaz. Tunggu lama-lama sikit baru akan ada. Ha, ada sini. Mula-mula ngaji tak ada lagi, dia tak kata tu baik benda-benda lagu tu. Lama-lama ha, barulah bau dia tak akan rasa. Ha, ini pengalamannya apa? Sahabat kita tercetusnya nak buka pondok. Ambo dulu balik ke Damsi. Ngajar di satu rumah, orang di Sya'alah. Jadi dia jemput ambo mengajar keluarga dia lah. Jadi bila duk mengajar secara private, tiba-tiba dia pun cerita lah, sebelum ustaz mengajar ni ada ustaz fulan bin fulan. Ha, tak boleh sebut nama dah. Dia mengajar dulu kata. Tapi lain cara ustaz mengajar sifat 20 dengan cara dia tu mengajar. Cara ustaz ni baru sebutir-sebutir bahah hukum akal, na wujub istihalah Jawa, suak mari pula ta'rif. Nah, wak mari orang panggil benda muta'alak bagi hukum akal, sebutir-sebutir kita bahas. Siapa istirna iftiqah, bahas sebutir-sebutir. Tak ada tubik mulut kita kafir, tak ada. Kita orang mengaji dulu sifat 20 pelik. Orang tu kafir, puak tu kafir, kelompok tu kafir habis orang lain. Itu kita jadi tak sedar hati tu. Lelah kali kita pun, berat dah ni. Siapa nak baloh hal keluarga. Kita buat ustaz tu. Jadi kata ustaz, bila dia cerita gitu, kita pun ya, oh inilah kelompok Ahbash. Dia beza dengan cara kita ngaji di Al-Azhar Al-Sharif.
beza manhaj kita belajar di pondok-pondok Nusantara. Nah, kalau tak percaya, minta kitab hak tok guru dia Syekh Abdullah Al-Harari tu tulis Tahzir Wajib Asy-Syar'i. Tahzir nama kitab dia. Itu Syekh Ibrahim Baijuri dia tahzir, tahzir syar'i wajib. Nah, tahzir maknanya apa dia panggil? Tahzir ni mana menakutkan orang bahawasanya perkara tu sesat, sesat, sesat. Habis orang jadi sesat. Dah. Ibnu Hajar Al-Haytami pun tak betul. Semua Ibrahim Al-Baijuri ni kita belajar di pondok pun kita tahu eh. Nah, Fathul Qari, Hasyiah Baijuri. Nah, Sanusiyah, Hasyiah Baijuri. Nah, Kifayatul Awam, Hasyiah Tahqiqul Maqam, Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Siapa Syekh Ibrahim Al-Baijuri ni? Syekhul Azhar. Nah, tu pun dia sesat. Ha, tu tengok. Ha? Ha, macam mana? Ha, ya, tak tahulah. Ugutan kau macam mana, tak tahu. Terah dia lu, duduk ngaji lama-lama sikit, nyajupak tu. Ha, tu dah tu ni. Hmm, habis jadi sesat lah kau. Ya, habis jadi sesat lah kau. Ni Abel Dahlan suruh terang tu ni. Jadi sebab tu kita masuk sikit malam ni tu. Terang, penerangan tu tu. Ha. Jadi agak-agak bahayalah. Hak molatnya kita cari Ahlu Sunnah wal Jamaah ala Asy'ariyah Maturidiyah yang tawassut, tasamuh, tawazun. Tak ada cara lainnya kalau orang di Jamaiyah Nahdlatul Ulama ya. Ahlu Sunnah wal Jamaah ala Asy'ariyah wal Maturidiyah An-Nahdiyah asne. An-Nahdiyah mana? Cara Ahlu Sunnah wal Jamaah betul-betul moderat, pertengahan, tidak cepat kapi orang, tidak ilzam kapi orang, tidak tasarruf fi takfir dan mengikut mainstream dia. Nah, memang dia mengaku gitulah. Mengaku tu memang boleh mengaku. Ha, memang mengaku dah kuat lawan Wahabi. Oh, kuat. Ha, kuat, kuat sungguh. Wahabi tu kafir teruk dah. Mujassim, Tajassim teruk dah. Ha, memang kuat, kuat sungguh-sungguh. Jadi lawan Wahabi kuat ni tak pelik. Syiah pun kuat lawan Wahabi. Oh, jangan main. Adakah Syiah kuat lawan Wahabi tu kita boleh terima Syiah sebab semata-mata dia lawan Wahabi? Eh, tak boleh itu. Syiah lagi teruk lagi. Ha, dia kuat lagi lawan Wahabi. Cuba kalau buka YouTube tengok ulama sa'an, ulama orang panggil hak dunia ni, hak antara bangsa ulama-ulama Arab. Memang masyhur antara Iran dengan Saudi ni. Dia panggil Madrasah Alawiyah ni, Madrasah Nasibiyah, Madrasah Rafidiyah, Madrasah Nasibiyah. Mana Syiah Rafidiyah mana kuat bela ahli bait hingga mengkafirkan sahabat. Ha, ni puak ni pula kuat membela sahabat sehingga kadang-kadangnya menuduh ahli bait tu munafik, fasik dan sebagainya. Ha, ni kelompok dua-dua ni. Ha, hulu belaka dua-dua ni. Ahli sunnah tak gitu. Kasih ke sahabat, kasih ke ahli bait. Dua-dua kasih. Apa yang berlaku di kalangan mereka bercelagah, bertelingkah sehingga perai dan sebagainya, uskup dia. Nah, kerana mereka ahli mujtah, mujtahid. Betul dua pahala, salah satu pahala. Jadi semata-mata lawan Wahabi, adakah kita boleh terima? Tak boleh itu. Nah, Syiah kuat lawan Wahabi. Wahabi pun kuat lawan Syiah. Habis kita-kita yang bukan Syiah pun dikatakan kita Syiah juga. Nah, sufi Syiah. Nah, sembah kubur. Nah, tasyayuk. Orang ahli sunnah pun dituduh Syiah. Nah, itu Wahabi. Nah, Syiah pula kita orang ahli sunnah pun dikira nawasik. Ha, dia melampau dua-dua. Sebab itulah kalau tengok ahli sunnah wal jamaah yang betul-betul tawassuk, moderat, pertengahan, itu ialah Al-Azhar Asy-Syarif. Nah, Syekhul Azhar tu lambang bagi ahli sunnah wal jamaah pada zaman sekarang. Dia boleh duduk hipung ulama Salafi Wahabi dengan ulama Syiah duduk satu meja. Ha, kenapa? Karena dia moderat, dia tawassuk. Cuba bagi ke Wahabi mereka. Pergi. Oh, habislah. Bida'ah, bida'ah, haram penyembah kubur belaka, bom-bom habis makam-makam ulama. Cuba bagi Syiah pula. Ha, memang halal darah. Nawasik lebih dahulu wajib dibunuh belum Yahudi Nasara. Pula. Ahli sunnah tak gitu. Nah, manusia tu binaan Allah lebih mulia daripada Kaabah, Baitillahil Haram. Siapa tak? Tu kita orang ahli sunnah jemaah. Menghargai kemanusiaan tu. Nah, belum cerita pasal agama, manusia dulu. Al-insan qabla tadayyun. Nah,
bicara tentang manusia dulu sebelum bicara tentang agama. Jadi cari ahli sunnah tu biar betul-betul betul manhaj ahli sunnah wal jamaah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah tidak mudah mengkafir dan tidak cepat mengkafir dan tidak mewajibkan orang mengkafir. Ha, tu bahaya tu dekat sini. Tasarruf fit takfir tu bahaya dah. Tapi kalau dia seorang kafir orang dengan secara laju cepat, kafir. Kita tak nak kafir, ha, tak apa. Awak tak saya kafir, saya tak ada hal. Saya seorang nak kafir dia. Okey lagi. Ni dah dia kafir orang, okay. Patut orang lain tak saya kafir tu, dia buat kafir. Sebab apa? Redha bil kufri kufrun. Redha dengan kufur tu kufur juga. Ha, berat benar. Ada? Ha, itu. Baik, habis itu. Jadi carilah yang ahli sunnah wal jamaah benar-benar tawassut, nah tawassutiyah, nah tasamuhiyah, nah tawazuniyah. Sini betul-betul duduk tengah-tengah, tidak tafriq iftirak, tidak. Nah, itu. Wa ammal ahaditsu fataqaddama mu'zamuha fil babaini sabiqaini, dan adapun beberapa hadis yang menceritakan tentang ba qanaah dan afaf wal iktisaf fil ma'isyah ni, fataqaddama, maka telah terdahulu kenyataannya, mu'zamuha, oleh kebanyakan hadis-hadis, fil babaini, di dalam dua bab as-sabiqaini yang telah terdahulu. Tapi di sininya wa mimma, dan setengah daripada hadis lam yataqaddam, yang tidak dinyatakan pada bab-bab yang sebelum pada ni, dua bab yang sebelum pada ni, ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Usani hadis ini. Nah, laisal ghina an kathratil arab walakinnal ghina ghinan nafsi, bukanlah kaya itu dari kerana banyaknya arab. Apa arab? Ail mal, harta, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafsi, akan tetapi kaya itu ialah kaya jiwa. Apa maksud hadis ni? To be continue, wallahu a'lam. Kita berhenti sini dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma'lam na'lam, wa nas'aluka aljannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa ahtiqad, wa na'udhu bika minal nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa ahtiqad, wa nas'aluka min khairima salaka abduka rasulika nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdina alhusna bihurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, itu kita